polis diraja Malaysia ni seolah-olah macam polis raja di Malaysia. Memang terlihat menyusahkan masyarakat. Apa yang kita ada dekat badan ni macam seolah-olah tak betul loh. Akibat daripada ada anggota-anggota yang loose benda-benda yang macam ni. Akhir sekali masyarakat sudah tidak mari rasa percaya kepada kita yang bernipung yang ada depan bawah. Akibatmu pun habis organisasi. Akibatmu pun habis jabatan. Akibatmu lah pun habis benda yang satu masa dulu orang cukup sanjung bila sebut tentera, bila sebut polis. Seharusnya polis tu melindungi, tapi polis malah menyakiti masyarakat awam. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gesha Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, di sini ada sebuah requestan daripada kakak sekalian, Ustadz Mukhtar Yaakub guys. Ini daripada Taman Surga Channel. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jadi di sini adalah ketua polis kecewa dengan sikap anak buah. Oh, macam ni nih guys ya. Aku tak faham juga, tapi di sini ada juga Ustaz Mukhtar Yaakubnya guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita simak dan kita belajar bersama Ustaz Mukhtar Yaakub ini. Let's go. Kita menjaga tepi kain bukan masuk dalam kain. Itu mustahak. Menjaga tepi kain. Pasal orang melihat kita sekarang ini dengan gadget yang ada. Tidak dengan telefon, dengan dia punya dashcam depan belakang. Dalam pun ada. Dalam pun ada. Kita jangan jadi bodoh sangatlah. Ini bukannya tahun-tahun dahulu polis diraja Malaysia ni seolah-olah macam polis raja di Malaysia. No way. Sekarang ini visi, misi kita dengan logo kita tangan bersalaman, apa tu, kita punya amalan apa ni, anti rasuah, semua ada. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Kalau kita tengok, memang kita bekerja untuk masyarakat. Tetapi seolah-olah apa yang berlaku ini, satu dua kes ini menyusahkan masyarakat. Allah. Memang terlihat menyusahkan masyarakat. Apa yang kita ada dekat badan ni macam seolah-olah tak betul loh. Patutnya tanggalkan semua ni, semua ni. Kalau dah tanggal semua ni, berambut dah sekali. Janganlah kau tanggal semua ni, kau duduk je dalam polis. Oh, tak boleh lah. Kau tak mau ni tangan bersalaman. Kau tak mau ni anti rasuah ni, amalan kita. Kau semua tak mau, berambut lah. Buat apa duduk dalam polis? Tapi perangai yang ada seolah-olah begitu. Selepas ini OCPD-OCPD, sekiranya berlaku apa-apa juga, anggota yang telah pun melakukan kesalahan begini, melanggar peraturan, melanggar disiplin ini, lapor dekat KP. Saya nak KP lapor dekat saya on the spot. Dan kita macam saya cakap, kita juga tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada siapa juga pegawai, anggota. Kita tak kira pangkat. Sekiranya berlakunya kejenayah, kalau laku, tata kelola yang dibuatnya tidak betul, kita akan ambil tindakan. Berpesan juga kepada semua mengikutlah peraturan PDRM yang kita telah tentukan, peraturan ataupun PT KPN daripada awal lagi. Zaman British dah ada. Sehingga hari ini kita pun perbaharui PT KPN kita dan undang-undang juga. Beratus undang-undang yang kita perlu patuhi, kita patuhi. Saya juga berpesan pada diri saya. Saya bukan berpesan kepada anggota pegawai. Saya berpesan pada diri saya sendiri. Saya, apa saja kesalahan yang dilakukan, tidak akan berkompromi lah. Tak ada. Kita tidak akan berkompromi. Dan malah kita buka lagi, kalau dalam domestik punya siasatan, kita panggil kertas siasatan tertatib, kita akan terus buka. KP kepada PDRM, khususnya di Kelantan, dia nak anggota dia, dia nak kita adalah yang memiliki, pertama sekali dia kata clean. Mesti bersih.
Saya tak nafikan dari segi zahiriah, memang orang yang beruniform sama ada tentera ataupun PDRM, memang itu merupakan prioriti, keutamaan dalam bersih. Memang semua. Tengok sudah depan. Kasut boleh buat nilik. Rambut, oh. Tak ada rambut panjang. Memang kemah sungguh. Dari segi clean, zahir, alhamdulillah. Tak boleh napi dah. Kalau sebut semak, mesti orang terpacok selalu. Mesti polis ataupun tentera. Tengok sudah depan ni, tengok. Semak. Biar pun tua pun. Dah lah, memang lah kan. Tak maaf lah, orang nak pecing tu. Tapi semak. Sebab itu di sana, di luar-luar sana tu, siapa satu ketika, oh, kebunyi polis, askar, berebut orang nak wianuk. Kau sekolah berhenti. Nah, ya. Sohor boleh polis. Sohor boleh askar. Nah, ya. Confirm tak orang tak curi dari rumah dia. Moga orang curi ada di atas rumah. Tak faham dah. Panggil sangat. Bersih, bersih. Memang semak. Mana ada polis lekeh? Tak ada. Kalau yang lekeh tu bukan polis. Confirm itu mesti selain daripada tu. Orang yang tidak polis kerja di IPK pun ayah wis semak juga. Siapa baju Melayu pun dalam. Nak ayah semak, nak ayah bui. Siapa gitu mu. Tapi maksud dia clean sini bukan setakat luaran tetapi dalaman. Apa juga. Dalaman kita. Bagaimana kita nak bersihkan dalaman kita andainya kalau kita tidak ada hubungan dengan Allah. Demo tepeklah sini integriti, sini lagi, sini lagi, pakatah ni lagi, pakalke lagi. Kalau dalaman tidak ada suci dan cuci dengan Allah. Tahu maaf. Boleh nak tepek tuan-tuan, boleh tahan tepek. Boleh nak bubuh, boleh tahan bubuh. Dia punya main ni moya eh. Kawai bukan jenis makan fitih. 50. Dia mengat kawan besar sangat 50. Pung 500. Jangan duit depan orang eh. Kata-kata 5,000 transport eh. Sorry to say. Tengok. Nampak? Tepek. Berapa ramai anggota yang kena tata tertib? Nampak? Tepek zahir tapi tak tepek dalam ni. Ni yang payahnya. Betul lah. Minta maaf saya cakap. Ketika arwah Datuk Haji Nain Aziz jadi MB. Dia mula-mula first jadi MB. Okay. Orang tanya dia. Dia kata, Tuan Guru, Tok Guru, payah kau talbi negara, talbi negeri? Tok Guru kata, tak payah talbi negeri. Tak payah talbi negeri. Tetapi talbi hati payah. Oh. Talbi hati payah. Betul banget. Bila kita tidak boleh talbi hati, kita ada jawatan bergiai-bergiai, kita ada power, kita ada kekuasaan, kita gunakan kekuasaan dan power kita itu untuk kesenangan kita. Kerana kita tidak tadbir hati kita. Bila kita boleh tadbir hati kita, membujur lalu melintang patah, kita boleh tolak tepi. Maksudnya clean di sini, kita nak clean di dalaman. Allah. Akan menzahirkan clean keluaran. Akibat daripada rusak, susu apa ni nila setik rusak susu sebelahnya. Akibat daripada ada anggota-anggota yang loose benda-benda yang macam ni. Akhir sekali masyarakat sudah tidak mari rasa percaya kepada kita yang bernipun yang ada depan hamba. Dan bukan semua macam tu. Tapi oleh kerana ada sore dua aje. Dan hari ni orang kekecek. Harap kau dah. Harap. Atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mentak ada otak. Musuh manusia buat kebajikan, jangan buat jenayah, jangan buat gotu, jangan buat kan. Atamuruna nasa bil bir
watan sauna anfusakum. Mu lupa dirimu. Mu tak malu ke uniform mu. Mu tak malu label mu orang panggil ustaz. Mu tak malu label mu terima. Mu tak malu label mu orang panggil tok guru. Mu nak buat flanga supaya orang awam ni. Watan sauna anfusakum. Mu pandai baca kitab. Mu pandai royak korek. Undang-undang display bagai-bagai. Apalah tak kilum. Mu tak ada otak. Mu tak mikir. Akibatmu bunuh habis organisasi. Akibatmu bunuh habis jabatan. Akibatmu lah bunuh habis. Benda yang satu masa dulu orang cukup sanjung bila sebut tentera, bila sebut polis. Bila sebut label-label agama. Bila sebut Pak Haji. Bila sebut ustaz. Bila sebut tu guru. Tak habis spring orang. Hari ni orang boleh tunggu punggungnya. Tak malu. Tak mikir. Bukan setakat dirimu je punah. Tetapi sebenarnya labelmu tu mencemari label-label orang lain. Cuba memikirkan. Sebelum mu nak bertindak. Sebelum mu nak melakukan. Tuan-tuan hadir dengan aku tebuhkan. Kita tak mari ke dalam hati kita. Pagi tadi saya wayak dah. Cuba kita amati betul-betul aku tebuh. Sebelum pada ni ada tak? Disebut rasuah, rasuah, rasuah. Hari ni seumpama seperti nak jadi rukun ketubuh pula dah sebut rasuah. Belum pada ni tak ada pun diselitkan rasuah. Berapa kebelakangan ni sudah jadi? Tok Iri Khatib tu sebut semacam. Sebut semacam rasuah. Mesti ada something wrong. Mesti ada benda tak kena. Betul. Adakah menjadi budaya kita? Menjadi makan minum kita? Sehinggakah orang sudah tidak percaya dengan orang-orang yang memegang jawatan, orang yang berada dalam uniform dan sebagainya. Harapkan pagar-pagar makan parti. Inilah yang menyebabkan KP letak yang pertama sekali lah klaim. Alright guys, dah selesai videonya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi ya guys, saya Ustaz Mokhtar Yaakob. Memang betul lah kan, ketika polis tu berbuat kebaikan, masyarakat pun biasa je. Tapi satu dua orang melakukan kejahatan ataupun bisa dikatakan melakukan kesalahan sedikit, semua tu pasti kena seperti itu ya guys ya. Jadi kita sebagai masyarakat juga jangan sampai kita itu salah lah dalam menilai. Weh, satu orang yang jelek tapi kita dinilai keseluruhan gitu. Jadi itu hal-hal yang jelek ya guys ya, yang tidak boleh kita lakukan seperti itu. Jadi kalau kita kena apa nama tuh tengoklah seseorang itu kan satu kali melakukan kejahatan, jangan semua kita nilai semua itu jahat seperti itu. Tapi nilailah ya kan banyak-banyak kebaikan kepadanya. Seperti itu guys, kita cari kebaikannya. Jadi tidak gampang kita, tidak mudah kita menyalahkan orang lain seperti itu, ataupun mencari kesalahan orang lain. Karena sesungguhnya kesalahan kita itu banyak, tapi Allah tutupi macam itu eh. Oke, kita baca komentar sikit guys ya. Bukan kata ketua polis saja yang kecewa, rakyat Malaysia lebih kecewa daripada itu. Kejadian pukul sesuka hati oleh pihak polis terhadap orang awam, dan ada yang sampai mati bila dipukul. Itulah kan. Ya, satu oknum ya kan, tapi semua macam tu kena macam tu kan. Sedih sangat. Orang awam berharga polis jaga keamanan, dan orang awam mahu berlindung di belakang polis, tapi polis sendiri tak bagi ruang untuk orang awam berlindung di belakang mereka. Malah mereka sesuka hati ya kan pukul orang awam sampai mati. Cuba tengok baru-baru kes ni ya kan, pukul sampai mati 29.01.2024 baru kemarin ya guys ya. Pada jauh lebih kurang 17.30 di pam minyak air hangat Legawi. Aduh, sedih sangat bila tengok orang awam diperlakukan sedemikian. Allah. Jadi bukan hanya ketua polis saja yang kecewa, tapi ya kan, tapi rakyat Malaysia lebih kecewa dengan kejadian macam ni. Seharusnya polis tu melindungi, tapi polis malah menyakiti masyarakat awam. Allah. So yeah, betul yang disampaikan oleh ustaz tadi, bahwasanya kita tu ya kan jangan menilai keseluruhan, tapi nilailah satu pokok ya kan. Jadi memang macam itulah guys ya. Kalau kita berlindung ataupun bernaung di sebuah organisasi lalu kita jelek, maka kita akan menilai organisasi itu akan jelek seperti itu. Ya, seperti itu lagi. Wallahu a'lam lah. Kita tahu bagaimana istilahnya
kekecewaan yang dirasakan oleh ketua dan juga para masyarakat Malaysia seperti itu. So, yeah. Okay, itu dulu video kali ini, guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, ya. Jadi, itu dulu, guys, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.